Nah. Hari ini kita mau menggoreng nasi ya. Mama Bunda mau goreng nih. Goreng-goreng. Ayo kita goreng. Lihat videonya. Tunggu nasi goreng nih. Ada kunyit 1, bawang putih 2 siung, bawang merah 6 siung, cabai sesuai selera. Yang suka pedas bisa dipedaskan, yang tidak juga boleh satu aja atau nggak usah pakai cabai. Ini ada lada nih, dikasih lada juga, dikasih daun bawang, ada udangnya buat penyedap, ada Royco, ada telur, dan nasi 2 porsi. Kita bikin nasi gorengnya 2 porsi. Bumbu tadi kita haluskan. Kita haluskan ya. Papa muda lagi ngulek. Tekal, bagus. Yuk, langsung. Yuk. Mana hasilnya nih? Mana? Ayo, guys. Sini. Papa muda mau goreng nasi. Siapa tahu. Kalau teman-teman mau bikin nasi goreng, inilah ya. Seperti ini. Ini hasil ulekannya ya, yang ulek papa muda. Nih, Kak ya. Ini tinggal proses selanjutnya. Ya. Ayo, proses selanjutnya ayo. Tinggal gorengnya. Proses menggoreng. Kita kasih minyak secukupnya ya. Jangan terlalu banyak. Kita goreng ikan dulu. Kok ikan? Udang. Kenapa udang harus digoreng? Ya biar matang lah. Goreng, goreng bukan dioseng. Kenapa dioseng-oseng? Oh, yang bikin papa muda nih. Kita tambahin Royco. Ada ayam jadi, sapi jadi. Jangan lupa tambahkan garam. Kalau 2 porsi ini 2 sendok. Sendok itu ya, takaran ya. Coba lihat sendoknya.
rasa juga rasanya dua. Rasa sendok ini ya, rasanya pas. Oke, kita campurkan lagi.